ini mesti hati-hati dalam fatwa, apalagi masalah kafir, masalah Islam. Enggak boleh sembarangan. Sekarang banyak benar gampang aja kafir-kafirin. Aneh heran. Imam sekelas yang menghalamin aja enggak bisa, apalagi mereka yang kuncur-kuncur kocaki-kocaki. Enak aja yang kafir-kafirin. Apalagi masalah fatwa, masalah fikih, Allah lebih sembarangan lagi jawabnya. Biasanya Ustaz-Ustaz pipi sebagian tuh. Semuanya pertanyaan dijawab. Kalau kayak Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, orang alim, alamah kabir, semua jawabannya referensinya jelas, tegas, ahlussunnah wal jamaah, fikihnya jelas. Tapi ada sebagian jawab seenaknya aja, seenak udangnya. Kalau kata orang Betawi, Imam Malik, jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi untuk jawab gak tahu. Ini buat ustadznya. Dan buat jamaahnya, jangan pernah ngeremehin ustadz yang jawab gak tahu. Kadang zaman sekarang ustaz mau jawab Allahu a'lam, jamaahnya ngeremehin aja, ustaz bego nih. Ada yang begitu? Ustaz gak tahu. Bagaimana jadi ustaz? Imam Malik, guru Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang 48 masalah. 48 masalah kurang lebih, ini disebutin sama Imam Al-Khattabi dalam Syarah Waraqat Muqaddimah. 48 masalah yang Malik ditanya, 36 dari 48 beliau jawabnya apa? Wallahu a'lam. Depending dulu. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Dahlul Hijrah, gurunya para ulama pada zamannya. Beliau yang muassis madhab Imam Malik, perintisnya madhab Imam Malik, kurang alim apa? Ditanya 48 masalah, beliau jawab cuma 36 masalah. Cuma jawab 12 masalah. Sisanya jawabnya wallahu a'lam. 36 masalah beliau jawab wallahu a'lam, depending dulu. Wallah, Masya Allah. Bahkan ulama mengatakan wallahu a'lam nisful ilm. Wallahu a'lam itu separuh dari ilmu. Man afta bi kulli masu'il fahuwa majnun, kata ulama. Barang siapa yang setiap ditanya masalah kemudian dia fatwa, itu orang gila. Setiap ditanya bisa jawab, semuanya difatwain, kata ulama. Man afta bi kulli masu'il fahuwa majnun. Yang enggak tahu semuanya katanya enggak tahu dipaksain dijawab, ini orang gila, kata ulama. Jadi ulama-ulama dulu saking waroknya, saking luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya mansibul fatwa ini adalah tauqi'an rabbil alamin. Makanya ada ulama punya kita namanya i'lamul muwaqqi'in. I'lamul muwaqqi'in, ulama itu posisinya sama aja dia yang menandatangani, dia tanda tangan atas nama Allah. Karena hukum yang disampaikan bukan dari dirinya sendiri, tapi itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang-gampang fatwa. Makanya Syekh Ali Jum'ah dalam salah satu kitabnya, beliau mufti Mesir, Syekh Al-Alama Syekh Dr. Ali Jum'ah, beliau mengatakan harus dipisahkan antara madhhab dakwah sama madhhab iftah. Dakwah itu hampir semua orang bisa. Dia tahu satu hadis, dua hadis, dia bisa ngajak orang kebaikan. Tapi kalau iftah menjawab hukum, itu enggak boleh kecuali orang yang betul-betul sudah dalam pemahamannya terhadap syariat. Kalau dalam fikih minimal dia udah baca kitab sampai Minhajut Thalibin. Punya kan pegangan daripada orang-orang mufti yang dikarang oleh Imam Nawawi. Harus ada standarnya. Enggak bisa semua orang seenaknya fatwa. Ini dalam masalah fikih, apalagi dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih aja yang sifatnya furu, enggak boleh sembarangan fatwa, haram. Ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal fatwa. Yang paling berani sama neraka siapa? Yang paling berani fatwa. Orang yang paling berani ngeluarin fatwa, orang yang paling gampang ngeluarin fatwa, yang sembarangan ngasih-ngasih hukum, ajra'ukum 'alan nar. Itu yang paling berani sama api neraka. Karena dia kurang ajar mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak sembarangan. Orang yang mengeluarkan fatwa harus ada standarnya, harus pemahamannya dalam terhadap fikih. Terkadang gak perlu gengsi. Ada al-alama al-imam Abdullah al-Habib Abdullah bin Umar al-Syatri, abahnya Habib Salim Syatri, abahnya Habib Hasan Syatri. Itu beliau kalau ditanya tentang satu masalah yang beliau udah 3 hari lebih gak baca masalah tersebut, beliau pending dulu, ana baca dulu di kitab, baru ana kasih jawabannya. Jadi ada Syekhul Islam Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, ulama besar pada zamannya, anak-anaknya aja ulama-ulama besar semua sultanul ilm. Beliau yang mendirikan Rubat Tarim. Kalau ditanya fikih beliau apa? Cuma saking berhati-hatinya, jangan dulu, pending dulu, ana mau lihat dulu jawaban dari kitab fikih. Jadi subhanallah. Jadi harus dari dua sisi. Dari ustaznya mesti berhati-hati untuk berfatwa, dari sisi lain jamaahnya juga harus memahami. Jangan sampai provokasi ustaznya.
Ustadz yang gak langsung jawab dibilang bego. Ustadz yang langsung jawab dibilang ah kurang mantep nih Ustadz. Jangan begitu. Biarin kalau dia tuh Ustadz, nanti aja anda kasih tulisan fatwanya. Nanti anda buatin tulisan. Nanti besok kita datang lagi anda buka kitab dulu. Itu lebih baik daripada gampang-gampang sembarangan fatwa ternyata ngaco, ternyata sesat, menyesatkan. Na'udzubillah min dari. Makanya oleh karena itu kembali ke pembahasan kita, nggak boleh sembarangan mengkafirkan. Umat Islam harus bersatu, umat Islam harus merapatkan barisan. Apalagi di zaman sekarang yang mana umat Islam khususnya di Indonesia mendapat tantangan dari berbagai macam sisi. Kita lagi ditekan, ulama-ulama kita dikriminalisasi. Ada perpu, ini bukan perpu ormas, tapi perpu pembubaran ormas. Ini perpu udah menggeser identitas Indonesia dari negeri hukum menjadi negeri rimba. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia negeri hukum, saudara. Segala sesuatu harus melalui jalur hukum, melalui pengadilan. Tapi perpu ini pengen mengambil alih fungsi yudikatif menjadi di tangan eksekutif. Kalau ada ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, nggak perlu melalui proses pengadilan. Kalau menurut rezim ini bertentangan, udah bisa dibubarkan melalui perpu. Ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi semua yang dianggap bertentangan dengan rezim, dianggap bertentangan dengan Pancasila, melalui pandangan rezim yang mungkin bisa subjektif. Kalau pengadilan kita masih insya Allah masih objektif. Tapi kalau melalui pandangan rezim kan bisa subjektif. Bisa semua yang bertentangan yang dianggap mengancam rezim, akhirnya bisa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ini namanya fungsi yudikatif yang seharusnya melalui pengadilan, karena ini negara hukum, akhirnya diambil alih sama eksekutif. Ini kacau, ini gak bisa. Ini mengakibatkan kepada munculnya subjektivitas yang akhirnya pandangannya udah gak adil lagi, pandangannya udah gak normal lagi. Akhirnya umat-umat Islam yang kritis, yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, diancam penjara, saudara. Yang dianggap bertentangan dengan Pancasila diancam penjara seumur hidup minimal 5 tahun. Dari pimpinannya sampai ke anggota-anggotanya semua. Jadi kalau besok FPI dibilang bertentangan dengan Pancasila, mau dibubarin pakai perpu, anggota FPI berapa di Indonesia? Ada 7 juta, 10 juta, 10 juta ini masuk penjara. Siap masuk penjara bareng-bareng? Betul! 10 juta anggota FPI semuanya masuk penjara, siap! Kita bikin pesantren di penjara, siap! Saudara, ulama gak bisa dihentikan pada begini, betul! Ulama kita gak bakal dia mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, betul! Mau diancam penjara, mau diancam dibunuh, mau diancam diasingkan, mau diancam dibuat miskin, saudara. Selama itu hak, maka ulama kita akan mengatakan. Selama itu batil, maka ulama kita akan mengatakan. Demi Allah, para ulama, para habaib, para kiai, walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tidak akan pernah mundur untuk lawan kezaliman di republik ini, saudara. Karena saya mau tanya umat Islam, siap lawan perpu? Siap dukung pertarungan di Mahkamah Konstitusi? Siap lawan perpu? Siap kawal ulama? Siap bela ulama? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wa la'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.